Forkopimda Kota Surabaya melaksanakan doa bersama atas gugurnya prajurit KRI Nanggala 402 di Masjid Baturrahman Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 27 April 2021. Kegiatan ini diisi dengan sholat gaib dan tahlil serta doa bersama, dengan harapan amal ibadah para prajurit yang gugur dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala serta diampuni segala dosa-dosanya. Kasubag Humas Polrestabes Surabaya AKP M. Fakih mengatakan, prajurit dan kru yang gugur adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan melaporkan.